Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Apa khabar anda pagi ni? Selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-59 untuk Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia di mana saja anda berada. Syukur alhamdulillah, saya rasa kita patut memanjatkan banyak-banyak kesyukuran sebab terlalu banyak nikmat yang Allah bagi, dan terima kasih kepada semua pejuang-pejuang yang berusaha fight for many years untuk kita bebas daripada penjajah sehingga kita dapat akhirnya mencapai kemerdekaan. Itu satu sebahagian daripada perjuangan yang telah mereka lakukan. Tapi perjuangan lain yang kita perlu buat, ada tiga perkara perjuangan yang kita perlu teruskan. Adalah yang pertama, saya fikir kita mesti cari kemerdekaan daripada segi penguasaan ego ataupun halangan dalam diri. Yang saya selalu sebut, bila seseorang tu nak capai sesuatu, dalam diri dia akan ada yang menghalang, dalam diri dia akan ada yang mempengaruhi, kontrol, biawa, you know. So benda tu adalah satu perjuangan yang ibarat kalau satu petikan hadis Rasulullah SAW, saya pernah dengar, saya pernah baca, Rasulullah SAW menyebut tentang apakah peperangan yang paling besar. Sebab dia kata peperangan yang paling besar bukanlah peperangan di medan perang, peperangan yang paling besar adalah peperangan melawan nafsu sendiri, ego, you know, apa benda kesombongan dalam diri, benda macam tu yang kita nak kena perbaiki. Dan ini bukan mudah lah, of course. Cakap pun senang, tapi dia tak senang. Dia satu proses yang sentiasa perlu dilakukan, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita perbaiki hati kita supaya kita dapat capai pada saat kematian kita yang dipanggil sebagai jiwa yang bebas, ataupun hati yang jiwa yang diredha lagi diredhai Allah, Allah SWT, insyaAllah. Yang kedua, kemerdekaan yang saya rasa, yang saya suka kalau kita boleh dapat capai adalah kemerdekaan daripada segi kebebasan masa. Kebebasan masa ini satu benda yang sangat, bagi saya sangat sangat penting, sebab kita banyak terikat dengan masa, banyak terikat dengan kita perlu buat satu benda, terpaksa buat, dan kita tak mampu atau tak boleh buat benda lain. Ini proses yang pernah saya lalu dulu, tidak apa ni, kebergantungan pada masa tu. Kerja 7 pagi, balik 3 pagi, you know, kena spend banyak masa buat suatu benda sehingga mengabaikan banyak perkara. Jadi itulah proses kedua, kemerdekaan yang kita, saya lah tanya saya, saya rasa perkara yang patut kita capai atau cuba nak capai, insyaAllah. Yang ketiga adalah kemerdekaan daripada harta benda. Maksudnya tidak menjadikan satu bebas kewangan, tapi satu perkara lagi adalah tidak meletakkan duit sebagai satu perkara yang menghalang kita. Jangan kita takut untuk memberi atau berkongsi, kemerdekaan daripada segi harta benda. Tidak menjadikan duit itu dalam harta benda, duit ni sebagai satu benda yang bukan tak penting, tapi macam mana cakap, dia tidak menghalang kita, dia tidak menjadikan kita takut untuk nak bersedekah, takut nak memberi. Tidak menjadi macam tu. Kemerdekaan daripada segi tak takut untuk berkongsi ilmu, tak takut berkongsi harta benda, tak takut. Kita merdeka daripada rasa meletakkan terlalu sayang benda tu sehingga kita takut nak memberi. Ini pun tak senang lah proses ni. Tapi insyaAllah mudah-mudahan semua orang boleh capai proses tu. Jadi kita nak perbaiki diri kita, nak jadi manusia yang lebih bersyukur, nak jadi manusia yang lebih bertakwa, mudah-mudahan lebih cinta Allah SWT, cinta Rasul SAW, dan perbaiki diri kita sentiasa. Ini just cakap sebab nak ingat, saling ingat mengerti. Ibarat kata surah Al-As, kan sebenarnya kita semua ni rugi, demi masa kita semua ni rugi. Menaikkan mereka yang beriman, beramal soleh dan saling ingat mengingati perkara-perkara kebaikan. So mudah-mudahan anda, saya, kita semua termasuk dalam golongan tersebut, insyaAllah. Okay, so anda buat apa hari ni? Saya ada sikit urusan penting pagi ni. Akak saya tak berapa sihat, so nak ziarah, nak tengok. Mudah-mudahan dia sihat. Muka dia jadi bengkak sebelah sini sikit, ada virus. So mudah-mudahan dia sembuh dengan cepat. Sama-sama doakan, dan kepada siapa-siapa saja ada keluarga yang tak sihat, saya doakan semua jadi sembuh, insyaAllah.
dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, spend more time kalau ada masa dengan family. Quality time dengan family itu sangat penting dikala kita semua mempunyai sedikit masa. Dan itu saja saya akan bercakap malam ni, insyaAllah 9:30 malam live Facebook ni, bercakap tentang sambungan daripada topik minggu lepas tentang kuasai kewangan dan ekonomi. Minggu lepas saya dah bercakap 5 topik, ada gangguan dengan siaran. InsyaAllah malam ni saya sambung lagi 5 dan ulang 5 minggu lepas. So 10 perkara atau strategi bagaimana anda nak perbaiki kewangan dan ekonomi anda dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar seluruh dunia, insyaAllah. Apakah persediaan atau perkara-perkara yang anda boleh lakukan? Jangan percaya apa saya cakap, dengar, fikir, kalau bagus ambil, kalau tidak terpulang. Semua orang ni ada pilihan. Kita boleh terima atau dengar atau belajar daripada sesiapa saja. Yang penting benda itu baik untuk kita, insyaAllah. Saya doakan keberkatan atas anda semua, pada anda semua dan keluarga. Saya doakan anda mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saya sebenarnya berada dekat saya panggil dia sebagai orchid room. Ini bilik bilik orchid saya. Tak adalah orchid, bukan orchid saja. So dia ada ada buku-buku lain juga. Okay. So ni bilik kecil, tempat nak baca, ngaji, buatlah apa-apa yang patut. Okay. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.